Good morning happy people. Ogenki desu ka? Apa kabar? Gue Kevin Julio dan Mama Nancy. Dan aku Jessica Mila dan Mama Jen bakal ngajak kalian vacation ke Jepang. Episode kali ini kita akan menikmati hasil laut tangkapan para nenek penyelam di Mie. Mencoba kehidupan menjadi ninja dan langsung dari daerah ninja berasal. Dan yang paling spesial, mama-mama kita menemukan pria pujaan mereka. So, ikutin vacation kami ya, happy people. Di Celebrity on Vacation goes to Japan! Jepang, negeri matahari terbit yang selalu menjadi impian banyak orang untuk vacation ke sini. Termasuk kita nih, happy people. Beruntung banget, gue dan Mama Nancy serta Mila dan Tante Jen bisa naik Jinrikisha alias beca ala Jepang. Bedanya, beca di sini ditarik oleh orang. Kalau di Indonesia, becanya di kayu. Yeah, happy people! Stop, happy people, ini seru banget happy people, sumpah sore-sore kayak gini ya. Apalagi udara itu dingin banget. Dan kita sekarang lagi ada di mana, Mil? Kita lagi ada di Isemie. Dan kita udah pakai kimono nih, udah kayak orang Jepang belum? Benar banget. Dan ini nama becanya ini adalah Jinrikisha. 3, 2, 1, Jinrikisha! Jinrikisha! Let's go! Jinrikisha! Lihat deh happy people, meskipun narik dua orang, tapi mereka masih bisa nyanyi-nyanyi dan happy banget. Kita aja sampai ikutin semangat mereka. Kita mau menuju Okage Yokocho nih happy people. Tempat dimana kita bisa menikmati suasana Jepang tempo dulu. Di Okage Yokocho ini, begitu banyak orang berjualan pernak-pernik bernuansa Jepang dan tentunya tradisional sekali. Ikeme. Arigatou gozaimasu. Aduh, Tante Jen genit deh. Itu tangan dari tadi gak lepas. Awas ya Mama Nancy, gak boleh ikutan genit. Udah kali ya. Udah salamannya, udah ya. Arigatou gozaimasu. Ayo kita jalan-jalan lagi. Senang sekali bisa berkeliling di perkampungan Jepang ini sambil menggunakan kimono khas musim dingin. Jalannya agak ribet, tapi seru. Ini pengalaman yang unik buat aku. Iya Mil, tapi kamu terlihat cantik dengan kimono ini. Jangan gombal, tuh kita udah sampai di toko souvenir nih Vin. Wow. Ganteng, ya, samperin, kalau ganteng, kamu aja. Curiga deh, ngapain ya mama-mama kita? Iya Mil, gak kayak biasanya, kayaknya ada apa-apanya nih. Namaan sih. Iya, nanti ada lagi kok. Ada lagi kali itu, coba lihat. Ngomong-ngomong anak-anak kita kemana ya? Dari mana aja sih, Ma? Mama, capek banget nih mama nih ikutin tujuh nih. Ya udah yuk, langsung aja kita. Cus, situ. Jangan kemana-mana, tetap di Celebrity on Vacation goes to Japan! Sekarang kita akan berkunjung ke satu desa bernama Hachiman Kamado. Tempat makan seafood yang enak banget.
Spesialnya, seafood di sini diambil langsung sama Amasan, yaitu wanita penyelam pencari kerang laut. Mereka mencari hasil laut tanpa alat selam loh, happy people. Dan rata-rata sudah berumur. Keren ya. Happy people, ini seru banget, happy people. Kevin, Kevin, kamu tuh narinya lucu banget sih. Ayo dong, Ma. Jangan jaim-jaim, ayo. Happy people, nenek-nenek di sini semangatnya luar biasa. Lebih semangat. Lihat hasil tangkapan mereka, happy people. Segar dan menggiurkan. Apalagi dibakar langsung di hadapan kita. Baiklah, mama yang bakar, kita yang makan. Mereka ya. Terus kita yang masak. Ini kamu satu lah kasih. Kita berdua ini, oke? Okay? Kita satu-satu dong. Kita cobain ini, kasihan deh mereka mampu coba. Nah, sekarang kita mau menikmati lobsternya nih, happy people. Ini makanan mahal sekali, tapi rasanya memang enak. Maaf ya, Ma, saking enaknya kita gak mau sharing dengan Mama dan Tante Jen. Kamu itu harus coba apa lo nih? Jangan gede-gede aku, ntar enak, no. Enak. Yang gede, ah. Enggak. Iya, begitu digigit, rasa segar dan lembut langsung terasa. Duh. Abolet ini juga enak sekali, happy people. Lihat deh, mama maksa Tante Nancy untuk makan. Lucu ya kelakuan mereka, happy people. Mama kita berasa ABG kayaknya. Aku mau itu. Buatin dong mamanya. Aku mau itu. Oh ya, happy people. Tempat ini sangat recommended banget deh. Kalau happy people vacation ke Mi, harus mampir ke tempat ini. Selain makanannya yang enak banget, tempat ini juga muslim friendly loh. Karena semua makanannya halal. Dan ada musola juga untuk beribadah. Kece kan? Abis ini kita mau jalan-jalan lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin liburan kita hanya di Celebrity on Vacation Goes to Japan. Celebrity on Vacation Goes to Japan.